Testing, testing, testing. Mbak Dina dengar? Ah, dengar, dengar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dah hampir 3.50. So, kita tak faham yang semua ada kekangan masing-masing. Kita akan mula juga selepas ni dalam 3.50. InsyaAllah akan ada rakaman untuk ibu bapa yang tak hadir pada hari ini. Dan ibu bapa boleh tengoklah di YouTube masing-masing, YouTube pendidikan Siti Amilin. Kita mulakan perjumpaan ataupun taklimat kita pada petang ini dengan membaca umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kena
Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir pada hari ini. Pada Mudir Sri Tidarul Amilin, Ustaz Fitri, pada PK Koku, Ustaz Ain, PK Ham, Ustaz Akilah, Ustaz Ayuni, Ustaz Hidayat, ibu bapa yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa pada petang ini. Petang ini merupakan satu agenda yang pentinglah untuk kita sampaikan kepada ibu bapa, sebab ini adalah berkaitan tentang pentaksiran pertengahan tahun kepada semua murid Sri Tidarul Amilin. Diharapkan ibu bapa dapat memberi tumpuan yang khususlah petang ini, di mana petang ini akan ada tiga taklimat penting. Yang pertama daripada saya sendiri, iaitu selaku GPK Akademik, berkenaan tentang perjalanan PPT 2021 pada tahun ini, dan juga diikuti dengan sedikit taklimat daripada Ustaz Tuan Muda kita, iaitu Ustaz Fitri, yang berkenaan tentang MyLink. Dan yang terakhir adalah daripada Ustazah Ayuni berkaitan tentang pentaksiran tarbiah, okay, tarbiah dan juga ibu bapa pada bahagian HEM. Jadi untuk petang ini, anda mulakanlah dengan sharing daripada Jai. Saya share sekejap. Okay, ibu boleh nampak ke? Tolong respon. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh je korona. Okay. Nampak dah, Pak. Okay. Ini adalah taklimat yang pertama pada petang ini, iaitu kita berkenaan tentang PPT tahun 2021 daripada bahagian akademik. Untuk maklumat ibu bapa, pada minggu yang hari ini dan minggu ni adalah kita telah mengadakan ujian lisan. Okay. Ujian lisan ataupun kita juga akan mengambil markah ujian lisan ini sebagai markah untuk PBD, disebabkan sekarang untuk UPSR kita dah tak ada, so kita akan mulakan langkah untuk memulakan proses untuk mengambil markah bagi PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Jadi ibu bapa yang mana anaknya belum masuk ke ujian lisan ataupun kelas pada minggu ini, kelas PDPR pada minggu ini, harap ingatkan anak-anak, okay, bahawa dia ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan, iaitu berjumpa ataupun boleh menghubungi guru-guru subjek, okay, untuk selesaikan ujian lisan tersebut. Okay, itu adalah untuk berkenaan tentang minggu ini. Jadi anda teruskan dengan taklimat petang ini. Okay, yang pertama adalah taklimat daripada PPT ini. Okay, yang penting adalah ibu bapa kena tahu bahawa ada dua tarikh, okay, untuk yang perlu dicatat oleh ibu bapa, iaitu untuk tahun 1 dan tahun 2. Okay. Tahun 1 dan tahun 2, tarikh adalah bermula daripada silap kat sini, sebenarnya 21 hari bulan kan dekat situ. 21 adalah hari Isnin, bukan 22, itu silap. Kesilapan pihak saya, itu 21 hari bulan bermula Isnin. Anak kurang ni sikit. Okay, 21 hari bulan bermula Isnin, 21 bukan 22. 21 sehingga 28 hari bulan. Okay, 21 nanti anak betulkan dan anak persedalik dalam grup ibu bapa. Okay, 21 hari bulan hingga 28 hari bulan Jun 2021. Okay, bermula Isnin hingga Isnin yang satu lagi untuk tahun 1 dan tahun 2 sahaja. Manakala untuk tahun 3 dan tahun 6, okay, akan bermula pada 21 hari bulan Jun sama sehingga 1 hari bulan Julai 2021. Okay, itu adalah tarikh yang perlu ibu bapa ingat untuk memastikan anak-anak masuk ke dalam kelas
ujian nanti. Okay. Okay, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya. Okay. Untuk mata pelajaran. Okay. Mata pelajarannya untuk tahun 1 dan tahun 2. Okay, untuk tahun 1 dan tahun 2, terdapat 6 mata pelajaran yang akan dinilai pada PPT 2021, iaitu yang pertama adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Jawi dan Bahasa Arab. Itu saja yang perlu ditekankan oleh ibu bapa tentang subjek-subjek untuk tahun 1 dan tahun 2. Okay, walaupun subjek akhlak ada belajar subjek tauhid dan fiqh dalam itu adalah untuk persediaan murid bagi menghadapi inilah tahun 4 dan tahun 5 sebagai pelajaran JAIS, tetapi tidak akan dinilai sebagai PPT. Okey. Okey, yang untuk tahun 3 tahun 6 pula dia ada 9 subjek. Okey, 9 subjek iaitu bermula dengan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Jawi, Imla Khat, Bahasa Arab, Akhlak dan Sirah, Fiqh dan Tauhid serta Tajwid. Okey. Untuk kertas yang Akhlak dan Sirah dia ada kombinasi dua subjek. Fiqh dan Tauhid pun sama juga, dia adalah kombinasi dua subjek. So kalau hari tu dia ada subjek Akhlak Sirah, dia maksudnya dia kena pastikan anak-anak tuan-puan perlu membaca Akhlak dan Sirah lah. Jangan bagi baca sirah saja tanpa baca akhlak, payah pula dia. Kan dia telah jawab. Okey, pastikan mengikut jadual tersebutlah. Okey, itu adalah untuk subjek-subjek. Okey. Kalau ada pertanyaan, ibu bapa boleh tanya. Okey, untuk permakahan. Okey. Permakahan umum, okey, untuk makluman ibu bapa, okey. Okey, ujian yang kita akan jalankan ini adalah ujian yang mana ujian bertulis dan ujian lisan tu merangkumi 40%. Okay. Untuk tilawah dan hafazan yang telah dijalankan pada minggu ini, yang telah dijalankan oleh Jabatan Tahfiz akan merangkumi 25%. Adab dan tarbiah. Adab dan tarbiah ni akan dikendalikan oleh yang unit tarbiah daripada unit bahagian HEM akan merangkumi 25% dan penilaian ibu bapa 10%. Untuk bahagian HEM dia akan kombinkan markah tarbiah dan ibu bapa ni sebagai 35% lah untuk makluman ibu bapa. Dan yang jumlahnya akan merangkumi 100%. Ini sebenarnya sama dengan buku yang mana ibu bapa yang lama tu memang dia dah tahu dalam buku buku pemarkahan, buku rekod murid tu memang kita akan nilai benda yang samalah untuk untuk murid-murid. Okay, ini adalah pemarkahan umum. Yang ni adalah untuk format penilaian. Okay, untuk format penilaian sebenarnya dia ada yang pertama tadi soalan ujian lisan. Ujian lisan kita dah tahu bahawa dia telah berjalan yang tadi tu ujian lisan sepanjang minggu ni kita guru-guru telah jalankan ujian lisan dan juga akan ada juga ujian bertulis. Okay, ujian bertulis untuk tahun 1 dan tahun 5 dia akan dalam bentuk Google Form. Okay, Google Form. Google Form ni akan diberikan link dia pada hari tersebut, hari ujian, dan akan diberikan oleh guru-guru yang bertugas. Nanti saya akan maklumkan jadual guru bertugas serta jadual periksaan yang telah disediakan. Okay, untuk tahun 6, dia dalam bentuk format kertas soalan. Tahun 6 ni ada kertas soalan seperti mana tahun lepas, iaitu untuk kertas soalan ni ibu bapa perlu mengambil kertas tersebut di pejabat sekolah. Kami akan tinggalkan kertas soalan tersebut mengikut kelas masing-masing dan ditinggalkan di hadapan pejabat. Ibu bapa boleh mengambil mengikut nama anak masing-masing. Soalan tersebut, suka saya ingatkan bahawa soalan tersebut merangkumi semua sekali soalan KSSR untuk tahun 6, okay, dan dunia, dan diharapkan ibu bapa tidak membukalah soalan tersebut sehingga pada tarikh peperiksaan yang telah akan dijalankan. Okay. Itu adalah format penilaian untuk ujian bertulis. Ujian lisan tadi adalah kita tahu itu adalah kita telah jalankan. Kaedah pelaksanaan untuk ujian bertulis. Okay. Kaedah pelaksanaan bagi ujian bertulis yang akan kita jalankan pada minggu hadapan adalah
secara berbimbing. Okay? Berbimbing maksudnya ibu bapa tak perlu bantu anak-anak. Okay? Jangan risau. Guru akan masuk ke dalam kelas secara Google Meet, kelas atas talian, dan di mana murid-murid akan disatukan di dalam satu link. Okay? Untuk tahun 1 dia akan bagi satu, kami akan bagi satu link. Tahun 2 kami akan bagi satu link. Tahun 3 akan bagi satu link, tahun 4 satu link, tahun 5 satu link dan tahun 6 satu link. Okey. Semua kami akan letakkan dalam satu link, dan di dalam setiap link tersebut akan ada guru-guru yang guru-guru subjek yang bertugas yang akan memantau murid-murid, okay, dan membantu sebarang permasalahan murid-murid, dan ada seorang lagi guru pembantu atau guru yang membantunya dari segi aspek teknikal. Okey. Guru aspek teknikal dia akan membantu mengawal murid dari segi mute unmute, dan juga inilah membantu guru yang tersebut, yang guru subjek tersebut. Itu adalah kaedah pelaksanaan. So diharapkan ibu bapa tak perlu risaulah, tak perlu duduk tepi anak, okey, tak perlu panggil adik ke abang dia ke untuk bantu. Okey, kita nak kalau boleh biar guru dan murid tu sendiri berinteraksi dalam talim, dalam proses menjawab PPT tersebut. Okey. Okey. Ini sebenarnya kami, tujuan kami melaksanakan kaedah pelaksanaan ini adalah supaya untuk menghilangkan, okay, rasa prasangka terhadap mana-mana pihak lah, sebab kita tak nak benda ni takut dikatakan tak valid kepada pihak-pihak yang tertentu. Jadi biar kami guru yang akan membantu sendiri murid-murid tersebut dalam menilai, menjawab soalan tersebut. Sebab kita faham bahawa dalam proses PDPR ni adalah tidak wajar untuk kita membuat penilaian kepada murid, sebab kita tahu bahawa murid-murid kadang-kadang dia mempunyai masalah capaian, masalah tertentu dalam bidang dalam PDPR ni. Sebab tu adalah kita cuba membantu anak-anak dalam proses pelaksanaan PPT pada kali ini. Okey. Okay, ibu bapa kalau ada pertanyaan boleh tanya. Okey, yang kedua adalah tadi macam saya cakap tadi, ini adalah format ujian lisan. Kita dah buat semua murid daripada tahun 1 hingga tahun 6. Tahun 1, tahun 6 ni maksudnya termasuk semualah, kecuali anak-anak yang tak hadir lah. Sebab tu kalau ada anak-anak yang belum, yang tak hadir lagi kelas, okay, kita amat mengharapkan boleh kontak sendiri guru-guru subjek berkenaan. Okay. InsyaAllah akan cuba dilayan sebaik mungkin oleh guru-guru subjek lah. Okay. Dan markah ini akan diambil sebagai markah PBD. Semua guru-guru telah dimaklumkan dan benda ini akan dicatatkan sebagai markah PBD untuk anak-anak. Okey. Yang ini adalah kita tahu bahawa dia telah dijalankan pada tarikh 14 hingga 18 Jun, iaitu hari hari Senin itu sehingga 18 hari bulan, dan ini adalah secara lisan berdasarkan buku latihan ataupun ataupun latihan-latihan lisan ataupun soalan-soalan lisan daripada guru-guru subjek. Dan ini semuanya berasaskan pada standard kandungan dan tahap penguasaan 1 hingga 6 sebagaimana yang terletak dalam dan dalam PBD. Okay. Dan untuk ibu bapa sedia maklum bahawa ujian lisan tadi merangkumi 30%. Okay. Banyak sebenarnya 30% tu. Jadi untuk ibu bapa yang belum, mana-mana anak yang belum mengambil ujian lisan ni, tolong maklumkan pada anak-anak bahawa dia membawa markah 30% daripada 100% markah. Sebab itu pentingnya ibu bapa ingatkan untuk masuk ke dalam bahagian ujian lisan tersebut. Dan ujian bertulis yang dalam bentuk Google Form dan juga soalan kertas soalan tadi adalah hanya merangkumi 70%. Jadi kalau anak-anak yang tak hadir ujian lisan, dia telah kehilangan 30% markah. Itu adalah satu kerugian lah kepada anak-anak. Jadi kita kalau boleh kita minta kerjasama ibu bapa lah untuk memberi ruang kepada anak-anak. Kami cuba membantu sedaya upaya anak-anak kita lah untuk mendapat markah yang sewajarnya lah untuk PPT pada kali ini. Tapi kami perlukan kerjasama daripada semua ibu bapa. Okay. Jadi itu saja taklimat yang telah saya sampaikan pada petang ini berkenaan tentang program PPT ataupun pentaksiran pertengahan tahun. Jadi kalau ibu bapa ada pertanyaan, bolehlah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya. Saya nak tanya. Format penilaian yang, bukan-bukan, yang pemarkahan umum tu yang
adab tarbiyah dengan ibu bapa tu. Yang adab tarbiyah tu nanti akan diberi taklimat kan? Ya, ya saya. Yang okey, yang part ibu bapa 10% tu itu apa ya? Nanti akan lepasnya akan lepas taklimat saya akan ada taklimat untuk bahagian tarbiyah dan ibu bapa ni oleh bahagian HEM sebab saya bahagian akademik. Insya-Allah akan okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada kita serahkan balik kita akan kita stop sharing dulu. Okay, terima kasih pada ibu bapa yang memberi tumpuan tadi. Jika ada benda ni akan saya akan share balik dalam group parent untuk ibu bapa tengok balik selepas saya ubah baliklah hari 21 bulan tadi tu. Maaf atas kesilapan teknikal tadi. Jadi sebagai melanjutkan taklimat kita pada petang ini, saya jemput tuan muda kita iaitu Ustaz Fitri untuk menyampaikan taklimat yang agak pentinglah untuk berkenaan tentang mailing. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Wajinas selaku GPK akademik merangkap pengurusi majlis kita pada hari ini. Kemudian kita ada guru-guru sekitar Omidin dan juga semua ibu bapa yang dihormati. Yang pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir pada hari ini dan memberikan komitmen kita untuk memahami perjalanan PPT yang akan berlangsung kepada anak-anak kita pada hari ini. Jadi daripada saya beberapa perkara je lah. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan rumusan yang slide Cikgu Adinas tadi. Jadi suka untuk anda tekankan sekali lagi bahawa penilaian kali ini adalah penilaian berbimbing yang mana kita akan bantu murid untuk menjawab daripada sudut struktur dan juga kaedah. Dan insyaAllah akan ada satu tempoh yang murid-murid akan masuk, kemudian guru-guru akan bantu murid untuk jawab. Kita tak adalah terus biarkan murid-murid menjawab sekadar memberi masa dan sebagainya. Guru-guru akan sediakan bahan ataupun garis panduan awal apa yang perlu di-study, kemudian akan beri awal lah pada murid-murid supaya murid-murid dapat study selewatnya 2 hari sebelum. Cuma saya yakin ada beberapa guru yang akan beri lebih awal lah untuk study. Jadi semasa hari kejadian bila masuk ada 2 orang guru lah dalam grup tu. Yang pertama guru yang akan memberi penerangan, maksud dia mungkin ada slide dan sebagainya untuk menjawab sama-sama dengan murid. Kemudian ada seorang guru lagi yang akan uruskan teknikal untuk admit murid, kemudian jawab semak soalan dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, kita nak supaya penilaian ni dalam keadaan bentuk berbimbing. Sebab kita faham dalam keadaan pandemik ni, PGPR dan sebagainya, murid-murid mungkin ada masalah untuk kaedah menjawab dan sebagainya. Terutama sekali kalau murid-murid yang menjawab daripada menggunakan Google Form. Yang kertas tu satu perkara lah, yang ada Google Form tu kita akan bimbing juga untuk jawab. Itu perkara pertama supaya kita faham penilaian kali ini adalah penilaian berbimbing, yang mana guru-guru akan beri perhatian lah dan membantu murid untuk menjawab soalan. Itu yang pertama. Yang keduanya saya faham tentang bila mana kita bergerak dengan PDPR sehingga mungkin berakhir bulan 10 pada tahun ni. Saya selaku mewakili pengurusan faham dengan keterbatasan kita dan mungkin masalah kita untuk mengakses maklumat yang pelbagai. Kalau kita tengok dalam grup kita tu pun, sebab kebanyakan sekolah dah mula tutup WhatsApp sekolah dan jadi satu hala. Maksudnya pihak sekolah je dapat post. Tapi kita di peringkat sekedar Al-Amilin masih lagi bukalah kepada ibu bapa sebab kita faham mungkin ibu bapa ada masalah-masalah untuk kita dapatkan maklumat dan sebagainya.
Cuma bila mana kita buka untuk berkomunikasi, mungkin kita akan terlepas banyak maklumat. Guru pun bagi banyak maklumat dan sebagainya. Jadi untuk membantu ibu bapa semua menguruskan maklumat-maklumat tersebut, kami ada bagi satu link, my link yang Cikgu Adinas ada post dalam grup dah kan? Cikgu ada post dalam grup. Yang my link tadi dah padam sebab dia sekali dengan yang link yang ada masalah tadi. Nanti kita akan post balik lah. Kejap. Kita post balik. Dalam sini ke? Ibu apa bolehlah. Kalau ada telefon lain boleh guna untuk buka my link tu. Tekan link tersebut, kemudian akan keluar. Sekejap saya bentang. Saya present. Kita akan dapat masuk ke portal ni. Ke portal sementara lah, Syukur Darul Amilin. Yang mana kita akan dapat kumpulkan semua maklumat-maklumat yang ada secara ringkas. Semua perkara yang sepatutnya murid-murid dan ibu bapa maklum ada. Dan link untuk exam pun akan diberi di sini. Di portal ni ada beberapa lah. Pertamanya ada e-kehadiran untuk makluman mulai minggu hadapan. Kita akan mula mengambil kehadiran murid lah untuk kita mengenal pasti murid-murid yang mengambil peperiksaan dan murid-murid yang tak ambil supaya kita dapat bantu. Jadi untuk e-kehadiran ni kalau tekan, dia akan keluar satu Google Form lah. Dia akan minta tarikh, kemudian nama murid, kemudian kod ID. Untuk kod ID murid, pegawai takbir sekolah akan berikan pada hujung minggu ni kepada murid-murid. Jadi nombornya akan mula daripada 001 sehingga 220. Maksudnya mengikut bilangan murid lah. Jadi ada murid 001, jadi isi nama dia, kemudian kod ID dia 001. Jadi kemudian itu je maklumat ringkas yang perlu dia isi setiap hari mulai 21 hari bulan. Maksudnya untuk kelas lepas ni pun benda pertama yang murid-murid perlu buat, anak-anak kita perlu buat adalah mengisi kehadiran secara ringkas. Kemudian link ni adalah link PDPR. Sebelum ni kita jadi isu nak cari link dan sebagainya. Selepas ni kita just tekan je link PDPR ni, akan keluar senarai link. Dan ibu apa boleh cubalah, kalau siapa yang pakai telefon, tekan link PDPR ni akan keluar senarai kelas. Jadi untuk musim peperiksaan, link PDPR ni akan ditukar kepada link kelas, link exam lah. Jadi just tekan ni dan masuk ke kelas. Kemudian Google Classroom. Yang ni Google Classroom lah, ada list juga. Bila tekan ni akan keluar list kelas mana yang nak masuk, ikut kelas anak kita lah. Dalam tu guru-guru kami faham, mungkin sebelum ni kita ada hantar maklumat melalui WhatsApp yang menyebabkan mungkin maklumat tenggelam dan buat apa terlepas pandang sebagainya. Kita akan perkasakan balik Google Classroom lah supaya kita susun maklumat. Kemudian YouTube rasmi Seliti. Untuk makluman, kalau ibu bapa nak bantu anak-anak untuk membantu anak-anak untuk dapatkan bahan-bahan secara online, boleh tekan channel YouTube rasmi lah. Dalam ni ada semua kelas yang sebelum ni. Kemudian ada video-video ringkas pembelajaran lah. Kemudian e-pustaka. Okey, untuk e-pustaka ni kalau kita tekan, dan e-pustaka ni akan bermula pada 21 hari bulan. Setakat ni kalau kita tekan memang ada satu buku lah. Selepas ni kita akan ada senarai buku yang akan dimuat naik setiap hari. Jadi kita letak sasaran 250 buah buku yang akan dimuat naik untuk pembacaan murid. Jadi selepas ni mungkin isu sebelum ni kita nak dapatkan buku di mana dan sebagainya untuk bacaan murid. Jadi selepas ni boleh tekan di e-pustaka ni dan akan keluar senarai buku-buku yang dimuat naik. Dan ini kami ucapkan terima kasih lah pada inisiatif unit perpustakaan Seriti Darul Amilin yang ambil inisiatif bersama dengan 5 orang guru yang akan scan setiap hari. Jadi selepas ni setiap hari sehingga berakhir dalam masa sebulan, kita akan dapat dalam 250 buah buku lah. Untuk sistem ni masih baru dan dalam tu baru ada sebuah buku. Jadi minggu depan, start 21 hari bulan, barulah akan dimuat naik secara berperingkat, secara harian oleh guru-guru. Dan berkaitan dengan e-pustaka ni juga, kita ada e-nilam.
Jadi mungkin ibu bapa ada yang dah terdedah di kalangan guru-guru dan sebagainya. Kita wujudkan inilam di peringkat Syekh Darul Amilin. Yang ni kita akan taklimatkan kepada anak-anak kita lah inilam. Jadi berkaitan dengan inilam ni, kita ada anugerah-anugerah untuk memberi galakan kepada anak-anak murid kita, anak-anak kita untuk membaca. Jadi kalau kita ada 50 buah buku, 100 buah buku dan juga 150 buah buku dibaca setiap tahun. Jadi ada anugerah-anugerah dia lah, peringkat-peringkat dia. Jadi kita akan beri galakan untuk anak-anak kita membaca. Kemudian kita ada aktiviti co-curriculum. Bila kita tekan dia link aktiviti co-curriculum ni, akan terus masuk bagi murid tahun 4, 5 dan 6. Dan semuanya dalam Google Classroom pun ada juga link tu. Cuma kita mudahkan akses untuk aktiviti co-curriculum, boleh juga tengok dekat sini. Kemudian kita ada sistem cadangan atas talian. Kita maklum ibu bapa ada banyak pandangan bila mana kita tak dapat bertemu dan sebagainya. Kalau kita di peringkat sekolah macam biasa fizikal, kita dapat bertemu dan parent dapat, ibu bapa dapat memberi pandangan. Cuma dalam keadaan pandemik ni kita tak naklah kita ada boundaries ataupun kita ada halangan untuk menerima pandangan daripada ibu bapa. Jadi sekiranya ada cadangan, tekan di sistem cadangan atas talian ni dan boleh menyampaikan pandangan ataupun cadangan untuk kita tambah baik sama-sama. Jadi kita tak nak kita berhenti untuk menerima pandangan daripada ibu bapa. Itu sistem cadangan atas talian. Kemudian kita ada sistem e-cakna counseling murid. Jadi kita ada sistem untuk membantu murid. Sebenarnya kita faham dengan situasi permasalahan, mungkin murid-murid ada masalah di rumah. Jadi kita sekiranya memerlukan bantuan kaunseling Sriti Darul Amilin dengan guru kaunselingnya iaitu Ustazah Adilah Suwarno, merupakan graduan bahagian kaunseling lah. Memang dalam bidang pengajiannya. Jadi boleh isi e-channel dan kita akan cuba untuk hubungi murid dan kenal pasti masalah dan kita bincang sama-sama. Mungkin kes-kes yang biasa yang berlaku yang diuruskan untuk tempoh PKP ni, antaranya berkaitan dengan ketagihan gadget, mungkin sudut pengurusan masa dan sebagainya. Boleh bincang lah, boleh isi dekat sistem e-channel dan kita akan cuba menghubungi murid dan ibu bapa untuk kita adakan sesi kaunseling ataupun kita tengok tindakan-tindakan lanjut yang sesuai dengan skop tugasan ataupun skop yang mampu dibantu oleh Sriti Darul Amilin. Kemudian kita ada juga takwim bulanan. Bila kita tekan kat situ memang akan keluarlah takwim bulanan yang dapat diakses. Jadi parent yang nak tahu aktiviti murid boleh tekanlah dekat takwim bulanan. Kemudian kita ada usrah murid untuk tahun 4, 5 dan 6. Kita ada link untuk usrah murid lah. Jadi just tekan. Kemudian hari Jumaat pukul 3.30 kalau tak salah. Pukul 2.30 hingga 3.30. Jadi itu usrah murid. Tiga sampai 3.30 usrah murid. Itu untuk murid tahun 4, 5 dan 6. Kemudian kita ada sistem ADEX, Amilin Database System, yang ni akan dibentangkan oleh pegawai takbir lah satu masa nanti. Dan saya rasa ibu bapa pun dah ada yang dah access sebelum ni untuk masukkan maklumat murid. Kemudian dua nombor di bawahnya adalah nombor untuk menghubungi pegawai takbir Sriti dan juga pegawai kewangan. Jadi kita harap selepas kita susun link-link ni, sekiranya ibu bapa ada masalah pun boleh masuk dan tekan link tersebut. Jadi itu berkaitan dengan penyusunan maklumat lah. Dan kita faham bila maklumat mencurah-curah sekarang ni menyebabkan kita mungkin rasa keliru sebagainya. Jadi kita cuba untuk susunkan apa-apa maklumat pun melalui portal ni sahaja. Jadi guru-guru pun akan menggunakan sistem-sistem yang pelbagai. Cuma kita akan susun supaya semua boleh diakses melalui portal ni. Jadi sebelum ni suka cerita untuk saya maklumkan, sebelum ni kita ada guna Discord. Cuma untuk Discord tersebut kita dah stop dan kita fokus untuk Google Meet lah sekarang ni. Kita fokus Google Meet sebab lebih ringkas dan juga straightforward. Dan insyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sentiasa kita beradaptasi dan cuba memahami sistem-sistem yang
diterapkan oleh pihak sekolah. Semua kita berada dalam situasi yang sama, iaitu kita semua belajar di peringkat guru-guru, guru-guru belajar untuk menggunakan sistem. Di peringkat ibu bapa, ibu bapa belajar untuk guna sistem untuk kebaikan anak-anak. Dan peringkat anak-anak belajar untuk guna sistem untuk meneruskan survival pendidikan. Jadi kita semua sebenarnya duduk dalam satu sistem dan keadaan yang samalah. Jadi kita akan cuba susun dengan sebaiknya. Jadi itu dua perkara lah berkaitan dengan penilaian berbimbing dan juga penyusunan sistem. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa atas perhatian diberikan. Jadi itulah di peringkat kami cuba untuk bantu semua ibu bapa kita memastikan survival pendidikan anak kita terus bergerak. Cuma saya rasa nanti Cikgu Adinas akan maklumkan juga. Sebenarnya minggu lepas kita ada beberapa lah perkara. Yang pertama, kita ada penilaian bilik darjah PBD yang dilaksanakan oleh KPM dan kita laksanakan juga di peringkat Syarikat Darul Amilin, sebab ini adalah rekod penting memastikan anak-anak kita boleh bersaing di peringkat arus perdana. Dan yang keduanya adalah kita buat juga penilaian Linus Labs, lonjakan asas pembelajaran SRITI, LAPS. Jadi kita dah kenal pasti murid-murid yang yang perlu dibantu sebenarnya. Kita faham bila mana berlaku pandemik, ada anak-anak kita yang tercicir di sudut penguasaan pembelajaran disebabkan kekangan sistem. Kadang-kadang ada anak-anak yang sebenarnya dia perlu guru depan dia untuk bantu secara one to one. Jadinya kita dah kenal pasti murid-murid yang memerlukan bantuan tersebut dan kita akan asingkan. Dia tak akan ambil exam minggu depan ni. Ada tak ramai pun, tak sampai 10 orang, dan kita akan susun kelas khas kepada anak-anak murid ni supaya dapat dibantu. Jadi untuk hampir 10 orang murid ni akan dihubungi segeralah dalam masa hujung minggu ni untuk disusun kelas one to one. Jadi kita akan cuba beri perhatian kepada semua murid lah berdasarkan keperluan dan semampu. Jadi itu daripada saya ucapkan terima kasih. Saya serah semula kepada Encik Guadinas selaku pengurusi majlis. Jadi soalan boleh ditanya sebelah, nanti saya akan cuba jawab sama ada verbal ataupun secara bertulis. Terima kasih. Wallahualam. Terima kasih kepada Tuan Mudir Ustaz Fitri atas pembentangan yang telah dibentangkan sebentar tadi. Diharapkan ibu bapa yang mempunyai masalah berkaitan kurang faham boleh bertanya di ruangan chat lah. Jadi pembentangan yang perlu dimanfaatkan oleh semua ibu bapa, sebab benda ini merupakan satu aplikasi yang bagus untuk kita selaraskan. Yang sebelum ni kita nampak bahawa terdapat banyak yang masalah timbul, terutama di bahagian ruangan inilah kita punya WhatsApp, sebab kebanyakannya link-link tersebut semua dah ternaik atas disebabkan mesej-mesej. Jadi dengan kita satukan macam ni lebih memudahkan ibu bapa selepas ini. Okay. Jadi sebagai meneruskan lagi kita punya taklimat petang-petang ini, Ana serahkan pada Ustazah Ayuni untuk pembentangan berkenaan tentang tarbiyah. Okay, tarbiyah. Okay, jadi dengan segala hormatnya, saya persilakan Ustazah Ayuni untuk membentangkan taklimat beliau. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adinas. Okay, insyaAllah okay, insyaAllah saya akan menyampaikan sedikit taklimat berkaitan dengan penilaian adab. Okey, penilaian adab ni merupakan sebahagian daripada komponen markah bagi penilaian pertengahan tahun seperti mana yang ada dalam buku penilaian dan perkembangan dan penilaian murid. Cuma kali ini kita akan buat secara atas talian lah. Okay.
guru dan ibu bapa merupakan penilai tingkah laku murid. Penilaian adab ni ada dua, itu penilaian daripada ibu bapa dan penilaian daripada guru, itu guru kelas. Penilaian ini bertujuan untuk menggalakkan agar murid-murid sentiasa mengamalkan akhlak mahmudah. Okay. Okay, ini yang dekat tepi merupakan contoh orang yang tidak atas tajian. Orang saya ini dimasukkan ke grup WhatsApp parent ibu bapa pada 21 Jun 2021, dan tarikh penghantaran borang penilaian ini lewat-lewatnya pada 28 Jun 2021, dan ingatkanlah anda ingatkan supaya ibu bapa menghantar pada tarikh yang ditetapkan. Sebabnya bila sampai pada tarikh 28 Jun tu, pada 28 Jun kita akan tutup Google Form. Ibu bapa perlu menekan pautan mengikut kelas anak-anak masing-masing. Google Form yang akan diberikan ni akan mengikut kepada kelas masing-masing. Contoh satu Maliki ada Google Form sendiri, satu Syafiq ada Google Form sendiri, dua Syafiq ada Google Form sendiri dan seterusnya lah. Okey, kat sebelah ni merupakan contoh komponen, antara komponen lah dalam penilaian tingkah laku. Skala penilaian akan bermula bermula dari satu markah hingga tiga markah. Jadi satu markah kurang memuaskan, dua markah memuaskan, tiga markah sangat memuaskan. Dan ibu bapa perlu menjawab semua soalan yang diberikan. Contohnya dekat contoh kat sini dalam aspek solat. Okay, yang pertama bersolat solat berjemaah dengan keluarga. Adakah kurang memuaskan ataupun memuaskan, sangat memuaskan. Jadi ibu bapa boleh tick lah dekat situ sama ada satu markah, dua markah ataupun tiga markah. Okey, setakat ini saja taklimat saya untuk petang ini. Okey, cuma satu lagi nak tambah. InsyaAllah kelas mengaji kelas kelas pratahfiz akan bermula seperti biasa mula minggu depan. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustazah Ayuni. Jadi itu adalah pembentangan di peringkat tarbiyah, okey, yang mewakili bahagian HEM berkenaan tentang penilaian ibu bapa dan penilaian adab dan adab dan tarbiyah murid. Jadi diharapkan ibu bapa dapat mengambil perhatianlah tentang tarikh untuk mengisi Google Form tersebut bermula pada 28 sehingga 21 hingga 28 hari bulan, supaya anak-anak akan dapat markas yang telah digariskan tersebutlah. Nanti kalau tak, nanti susah untuk ibu bapa dapat markah untuk anak tersebut. Jadi kalau boleh benda ni boleh kita jadikan sebagai reminder lah untuk ibu bapa, supaya kita tak terlepas. Sebab kita faham bahawa kesibukan ibu bapa kadang-kadang menyebabkan terlupa benda-benda ni, dan insyaAllah kita akan sentiasa remind dalam group parent untuk ibu bapa mengisilah barang tersebut. Macam tadi tu lah, macam ada ujian lisan pun ramai ibu bapa yang kemungkinan terlepas sebab berikutnya memang bahagian akademik dah maklumkan ujian tersebut bermula pada minggu ni dan tarikh tu sehingga 14 hingga 18 hari bulan. Tapi disebabkan kita faham bahawa PDPR ni kadang-kadang anak-anak ni bukan dia tak nak masuk tapi ada masalah lain. Masalah lain semua tu. Jadi kita bagi kelonggaran jugalah mana-mana ibu bapa yang anak-anak yang belum menjalani ujian lisan. Untuk anak-anak yang hadir, jangan risau. Untuk anak-anak yang hadir ke kelas pada minggu ni, insyaAllah kesemuanya mereka, insyaAllah mereka telah menjalani ujian lisan. Sebab semuanya ujian lisan ni telah dijalankan di dalam kelas, mengikut kelas PDPR yang telah kita susun lah.
Tapi mana anak-anak yang belum hadir, yang tidak berkesempatan hadir disebabkan masalah tak ada handphone, tak ada gadget yang untuk masuk kelas ataupun ada line, insyaAllah kita boleh bantu dari segi ibu bapa menghubungi ataupun ibu bapa menghubungi guru-guru subjek masing-masing untuk memohon supaya diadakan inilah ujian lisan, dan insyaAllah guru-guru saja yang bolehlah bertanya kepada murid-murid tersebut berkenaan dengan ujian lisan tersebut. Jadi semua subjek ada ujian lisan. Yang hari itu yang kita dah buat tu adalah untuk yang subjek yang anda gariskan tadi itulah, 9 subjek yang tadi tu, 9 subjek untuk tahun 3 dengan tahun 6, dan juga 6 subjek untuk tahun 1 dan tahun 2 yang telah masuk dalam subjek yang telah disenaraikan dalam PPT 2021. Itu yang subjeknya, yang subjek macam akhlak, tauhid, fiqah untuk tahun 1 tu yang tu memang tak ada. Sebab dia adalah subjek yang hanya untuk kita melatih ataupun memberi pendedahan awal kepada murid-murid. Cuma untuk yang lain tu memang wajib lah. Sains, mat, MBI tu memang wajib, dan untuk yang lain tu tahun 3 hingga tahun 6 dia ada jawi, imla'. Semua tu akan telah ditanya oleh guru-guru di dalam kelas. Jadi sebenarnya taklimat kita telah berakhir. Jadi saya buka sekali lagi kepada mana-mana ibu bapa yang ingin bertanya soalan. Boleh tanya. Cikgu Adina, saya cuba baca kot soalan ni. Kalau kita cuba jawab sama-sama ada. Okay. Ustaz, semasa exam dijalankan, adakah masa menjawab dihadkan atau masa bebas? Okey, untuk ibu bapa, untuk ibu bapa sebenarnya saya dah jawab kat situ juga, tapi tak apa, takut ada yang terlepas pandang. Untuk ibu bapa, kita telah hadkan masa 1 jam 15 minit tu. Sebenarnya kalau ikut dalam kertas periksaan, maksimum biasanya dalam 1 jam murid menjawab. Tapi kita lajakkan juga 1 15 minit. Dan soalannya pun agak mudah untuk Google, yang berbentuk Google Form. Untuk tahun 1 hingga tahun 5, soalan lebih kurang dalam ada yang 30 soalan untuk kertas 1, dan untuk dalam kertas 2 tu ada yang 8 soalan untuk dijawab dalam masa 1 jam 15 minit. Jadi kita peruntukkan masa yang banyak untuk anak-anak supaya dia boleh, kita boleh bantu murid-murid dalam kelas tersebut dalam proses menjawab soalan. Sebab kita faham bahawa kadang-kadang murid-murid dia tak faham soalan. So macam tu menyebabkan kita bagi ruang masa yang banyaklah, 1 jam 15 minit. Tapi kalau mana-mana anak-anak yang dah habis, dia boleh keluarlah daripada Google Meet tersebut. Itu adalah untuk keadaan. Dan cuma untuk ibu bapa anak-anak yang menghadapi masalah gadget tadi, ibu bapa bekerja dan tak boleh menjawab, dia boleh jawab soalan tersebut juga dengan menggunakan link Google Form tersebut, tapi cuma tanpa bantuan daripada guru lah, tanpa bimbingan dari guru subjek berkenaan. Tak seperti kawan-kawan yang lain yang masuk mengikut tempoh yang telah kita sediakan dalam jadual peperiksaan. Itu adalah bezanya, dan kita harap kalau ibu bapa yang tidak ada masalah bekerja ataupun sama-sama dengan anak di rumah, boleh pastikan anak-anak masuk mengikut masa yang telah kita tetapkan supaya guru-guru boleh bimbing anak-anak ketika menjawab. Okey. Ustaz, satu hari satu subjek ujian atau ada 2-3 ujian? Ada jadual, Cikgu Dinas? Okey, ada. Sekejap. Okey, saya sebenarnya akan post dah jadual selepas taklimat ni. Okey, untuk ibu bapa, tapi saya sekadar pemakluman je lah untuk petani. Saya buka. Sekejap. Sementara menunggu, ada soalan tanya UPKK bulan berapa ya? Berkaitan dengan UPKK, baru dikeluarkan oleh statement oleh JAKIM bahawa UPKK akan dibawa ke Oktober lah, bulan 10. Betul Cikgu Dinas kan? Tapi tidak nak teruskan dengan UPKK dulu ke? Tidak, yang ada soalan berkaitan dengan UPKK ni. Okey, teruskan dulu. UPKK bulan 10 kan? 9.
11.10 dimaklumkan. Jadi Jakim masih lagi tidak menarik balik pelaksanaan UPKK atas dasar UPKK ini dia ada penilaian dalam bilik darjah. Jadi sekiranya dia tarik awal, jadi penilaian bilik darjah tak akan berlaku. Jadi apa yang pihak Jakim nak adalah penilaian bilik darjah tu berlaku. Maksudnya penilaian untuk subjek ibadah dan lain-lain, tilawah tetap berlakulah. Dan kemungkinan sebarang pemakluman perkembangan akan diberikan pada bulan 8 dan bulan 9 lah, insyaAllah. Cuma untuk confirmation UPKK bulan 10 Oktober. Terima kasih. Okay, untuk ibu bapa yang bertanyakan tentang berapa subjek satu hari tu, sebenarnya kita telah susun bahawa satu hari cuma ada satu subjek, macam yang telah yang saya tunjuk di yang share ni berkenaan tentang untuk hari Isnin contohnya. Isnin dia ada subjek bahasa Melayu, kita akan buat bahasa Melayu pemahaman dan bahasa Melayu penulisan. Untuk hari Selasa kita akan buat bahasa Inggeris, bahasa Inggeris pemahaman dan penulisan. Rabu matematik kertas 1 dan matematik kertas 2. Kami sains dan sains kertas 1 dan sains kertas 2. Dan bahasa Arab ataupun subjek sejarah akan bermula daripada hari Jumaat. Dan hari Jumaat akan bermula dengan kertas bahasa Arab. Hari Isninnya Jawi Imlakhat. Lepas tu Selasanya Tajwid. Rabunya Tauhid Fiqah. Dan yang terakhir adalah pada 1 hari bulan Julai subjek untuk akhlak dan sirah. Semua ni adalah untuk murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Untuk tahun 2 cuma ada sampai hari Isnin 28 Jun. Okey. Subjeknya hanya merangkumi 4 subjek teras dan juga subjek bahasa Arab dan subjek Jawi saja. Untuk selepas tarikh Selasa hingga Khamis tu murid-murid tahun 1 dan 2 tak perlu masuk kelas sebab mereka guru terlibat untuk menjaga peperiksaan dan murid-murid tidak ada guru untuk memantau di dalam kelas. Jadi kita cutikan dulu untuk murid pada hari Isnin dan hari hingga hari Khamis, kecuali yang dimaklumkan oleh Ustazah Ayuni, jadual untuk tilawah kelas-kelas hafazan berjalan seperti biasa lah. Cuma bahagian kelas PDPC biasa dia akan dihentikan sementara lah sehingga pada hari Khamis. Okay, pemakluman yang akan dimaklumkan untuk akan datang kita akan maklumkan lah. Okay, itu saja untuk insyaAllah ini akan saya akan postkan di bahagian grup parent lah dengan jadual ni. Okay, ada soalan lagi. Jadi murid tahun 6 perlu ke sekolah untuk UPKK. UPKK untuk tahun tahun 5 puan. UPKK. Bukan tahun 6. Tahun 6 tu PSRA. PSRA dan UPSR telah dibatalkan pada tahun ini. Okay. Berkaitan berkaitan dengan PSRA dan juga UPSR, insyaAllah kita akan cuba adakan taklimat khas bagi ibu bapa yang terlibat dengan UPKK dan PSRA untuk kami maklumkan, sebab kami pun baru dapat pemakluman minggu lepas tentang PSRA dan juga UPSR tentang ujian-ujian yang akan dibuat untuk kemasukan ke sekolah khas dan juga untuk naik ke sekolah menengah. Jadi bila kami dah baru dapat maklumat ni, insyaAllah dalam masa terdekat kami akan maklumkan tarikh yang sesuai untuk kita buat taklimat fokus pada murid tahun 6 dan 5, tahun 6 lah sebenarnya, tahun 6 sahaja untuk kita maklumkan. Semua ibu bapa mesti nak tahu macam mana anak nak ke, nak mohon ke sekolah-sekolah khas, nak untuk proses tamat belajar dan lain-lain. Jadi insyaAllah kita akan adakan taklimat khusus. Sepanjang exam, halaqah Quran macam biasa juga. InsyaAllah. Kelas Quran akan berjalan, kelas Pratafis akan berjalan seperti biasa. Ada penambahan sikit untuk kertas soalan tadi, untuk pengambilan kertas soalan, okey. Terdapat juga soalan untuk diniah, okey, diniah tahun 4, 5 dan 6 yang perlu ibu bapa ambil di pejabat. Lupa pula, yang itu adalah daripada bahagian jabatan diniah. Okey, itu adalah pemakluman daripada jabatan diniah berkenaan tentang kertas diniah tahun 4, 5 dan 6. 4 dan 5 lah, tadi tahun 6 memang kena ambil ke sekolah. Tapi untuk 4 dan 5 untuk kertas diniah saja. Ibu bapa
tahun 4 dan tahun 5 perlu ambil lah di hadapan pejabat lah. Semua tu dah disusun mengikut kelas masing-masing dan nama anak-anak telah ditulis pada plastik soalan tersebut. Dan untuk ibu bapa yang tak boleh hadir ke sekolah disebabkan ada kekangan seperti di dalam kuarantin ataupun tak boleh hadir, kita akan bagi jugalah dalam bentuk format PDF. Tapi benda tu memang kena ibu bapa download sendiri dan print lah untuk kegunaan anak-anak menjawab ketika peperiksaan nanti. Itu adalah kita bagi solution lah kepada ibu bapa yang ada kekangan untuk hadir disebabkan kuarantin ataupun sebagainya. Kita boleh bagi inilah dalam bentuk PDF kepada ibu bapa. Okay, ada lagi soalan? Bila boleh ambil? InsyaAllah esok pagi dah boleh ambil. Esok pagi hingga Ahad dah boleh ambil. Cuma sekali lagi saya ingatkan bahawa soalan tu adalah soalan kesemua sekali. Jadi ingatkan sekali lagi bapa supaya jangan buka kertas lain lah untuk penilaian tersebut. Kalau hari tersebut BM, cukuplah keluarkan soalan BM kepada anak-anak supaya anak-anak tu lebih integriti kat situ lah. Kita boleh inilah untuk anak-anak tu menjawab kertas yang sesuai pada masa yang telah ditetapkan lah. Jadi untuk bagikan lebih keadilan kepada murid-murid lain. Dan jangan bimbang, benda tu akan dibimbing oleh guru-guru subjek masing-masing. InsyaAllah. Okey, untuk part kehadiran di MyLink, portal seriti itu perlu diisi oleh pelajar sendiri ke? Sebab selepas ni untuk kehadiran harian, murid perlu isi secara harian. Jadi kalau ibu bapa yang isi setiap hari mungkin boleh, cumanya jadi satu tugasan lah pula ibu bapa. Jadi kalau boleh bimbing anak-anak untuk ajar guna, jadi insyaAllah dia boleh isi setiap hari sendiri. Tak ada masalah lah. Sebenarnya secara asasnya tak ada masalah sama ada parent ataupun murid isi link tu. Semua kalau dapat diajar pada anak-anak, insyaAllah anak-anak boleh buat sendiri. Okay, ada sebarang soalan lagi? Okay, insyaAllah. Cikgu Dinas, Cikgu Dinas tutup speed mic. Okay. Okey, terima kasih kepada ibu bapa yang memberi respon, okey, yang bertanya soalan. Okey. Alhamdulillah yang tu yang kita nak, sebab kita nak taklimat ni dua hala. Kita tak nak taklimat ni sebagai pemakluman daripada pihak Siriti Dawah Milin saja, tapi kalau boleh kita nak benda ni sebagai dua hala supaya kita dapat kepahaman yang lebih jelas lah daripada ibu bapa sendiri. Dan jika ada pertanyaan lagi, bolehlah ditanya dalam ruangan WhatsApp. Kita boleh tanya, insyaAllah kita akan cuba selesaikan segala masalah ibu bapa lah. Ustaz Fitri ada tanya tu, mulai 2%, okey. Ya, okey. Jadi sahaja rasanya cukup untuk pembentangan taklimat ibu bapa pada petang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang meluangkan masa untuk hadir ke taklimat petang ini. Kami cukup menghargailah kerjasama ibu bapa yang diberikan sepanjang PDPR, memastikan anak-anak hadir ke sekolah, ke kelas atas talian. Memang kita amat hargailah sebab kita faham masing-masing ada kekangan masing-masing, dan kita mendoakan agar semua yang berlaku COVID dan segala PKP ini akan berakhirlah dengan segera supaya kita boleh kembali bersemuka dengan anak-anak dan menjalankan kelas bersemuka secara biasa supaya pembelajaran lebih tersusun lah. Jadi sebagai akhirnya, kita mohon keampunan dan mohon keampunan kepada Allah SWT atas kesilapan sepanjang mengendalikan taklimat petang-petang ini. Jadi saya sudahi dan tangguhkan program kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada petang ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir dan semoga semua dipermudahkan urusan insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih semua.